Hai guys, hari ini aku bakal bikin video itu challenge, yaitu menggunakan satu palet. Jadi kayak aku lihat di videonya, aku lupa namanya siapa ya, Ashley siapa gitu pokoknya. Itu dia bikin video menggunakan satu palet ini, jadi kayak satu palet gitu, using every shadow in one palet gitu. Jadi aku kan cuman punya yang Vocaloid aja, yang satu palet itu. Kebanyakan tuh palet-palet aku tuh isinya sedikit tuh, nggak banyak. Sedangkan kan dia tuh kayak kalau nggak salah dia pakai Anastasia, kebanyakan pada pakai Anastasia Beverly Hills. Kalau nggak Juvia's palet, aku ada Juvia's palet tapi aku bingung sih kalau untuk palet yang itu mau pakai yang mana. Ini juga sebenarnya bingung mau pakai yang ini atau Juvia's. Dan isinya kan sama aja, ada 99 juga. Isinya 9 Anastasia Beverly Hills itu berapa sih? 12 ya kalau nggak salah. Atau 24, aku nggak tahu. Atau 16, aku nggak tahu. Pokoknya isinya yang kayak banyak gitu paletnya. Dan satu palet itu harus dipakai di seluruh kelopak mata kita. Jadi nggak boleh. Biasa kan kalau kalau misalnya bikin makeup tutorial itu kan menggunakan berbagai macam palet eyeshadow. Jadi ada yang satu palet, ada yang dua palet. Maksudnya ada yang satu palet isinya cuman ada single eyeshadow, ada yang press glitter atau segala macam, atau palet-palet kayak satu palet tuh cuma bisa dipakai dua atau tiga gitu. Tapi challenge kali ini satu palet ini dipakai di seluruh kelopak mata. Jadi ada 9 warna dan 9-9-nya harus dipakai di satu di seluruh mata kita. Jadi kan ada dua. Ya sama lah ya, nggak mungkin beda. Ini warnanya aku pilih karena aku suka banget sama shadow ini. Jadi warna-warnanya cantik-cantik. Dan dia juga warnanya tuh nggak yang apa ya, susah-susah juga. Jadi banyak kan juga warna-warna yang natural-natural look ini. Cuman sepertinya aku bakal menggantinya dengan palette Juvia's. Tapi belum tahu juga. Udahlah ini aja. Aku bakal pakai one palette ini di seluruh kelopak. Oh, kita bandingkan dulu ya kalau yang Juvia's itu berapa, bentar. Ini dia Juvia's palette, yang ini yang Saharan. Dia ada, ini dia. Ada, dia ada 1 2 3 4 12. Dia lebih banyak sih, ada 12 gini. Warnanya cantik-cantik kan, terus udah gitu yang dan warna-warnanya tuh yang super-super gitu. It looks my goodness, looks, kelihatan gak sih? Ini tuh banyak warna shimmernya gitu kan. That Juvia's di hari ini aku memutuskan untuk memakai warna challenge-nya harus lebih menantang, jadi aku memutuskan untuk memakai Juvia's palette. Oke, seperti kalian lihat alisnya udah jadi. Aku pakai Viva eyebrow pencil yang ini. Yang warna ini udah kecil banget. Ini yang warnanya coklat. Terus foundation aku menggunakan my favorite, La Tulip Cover Foundation. Ini yang Rachel 1. Dan habis itu aku bakal pakai ini. Bingung mau pakai yang mana. Oke, aku bakal pakai warna yang ini. Warna ini di crease aku. Belum tahu. Setelah itu aku bakal pakai warna ini nih, Sokoto yang ini di bawah dari crease aku tadi. Warnanya pigmentasi banget. Abis itu aku bakal pakai warna yang ini.
warna yang ini di ujung sini nih. Warna ini kali ya, warna ini di sini. Lotnya banyak sih. Aku bakal pakai warna ini buat di bawah. Warna ini di bawah mata, di bawah yang tadi yang ini. Ini deh. Aku bakal pakai warna ini di habis itu bakal pakai warna hitam. Di atas yang banget ya. Habis itu yang ini aku bakal pakai di sini. Bawah mata sini. Aku bakal pakai warna yang ini di kelopak mataku yang dari sini sampai tengah. Menggunakan jari. Aku bakal balik lagi untuk kerjain pakai eyeliner dan bulu mata. Oke, matanya sudah jadi, aku suka, dan aku hari ini nggak buat wing eyeliner. Jadi di sini aku menggunakan lip cream matte dari Eternally yang tiramisu gitu. Ini warnanya nggak terlalu nutup tapi cantik banget warnanya. Jadi aku pakai. Jadi semuanya langsung.
udah, tunggu sampai kering, kipas-kipas sampai ngelok semuanya. Oke, ini dia hasil look make up aku. Rimas. Ini kita gini aja. Oke, ini dia hasil look make up-nya. Jadi aku berhasil menggunakan satu palet untuk seluruh mata aku dan hasilnya adalah kayak gini. Ini situnya tutut dan ini hasil juga aku bikin kontur, gimana aku ngekontur dan nge-highlight muka aku. Ini dia hasilnya. Semoga kalian semua suka dan jangan lupa di komen untuk video selanjutnya aku bikin apa. Oke. Dan semua produk yang tadi aku pakai aku bakal tulis di description box apa aja yang aku pakai. So, thank you udah nonton video aku dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.